Beginilah suasana TKP peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang siswa sekolah dasar di Jeluko, Moro Jambi. Dalam sebuah video amatir kiriman warga, peristiwa kecelakaan tragis ini diketahui berawal saat korban pulang sekolah menyeberang jalan yang menikung. Pada saat bersamaan, datang dari arah Moro Bulian menuju kota Jambi, sebuah mobil truk bermuatan batu bara dan menabrak korban. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara sang sopir diketahui langsung diamankan polisi ke Mapolsek setempat. Kasus kecelakaan ini kini sedang ditangani pihak kepolisian. Akibat peristiwa kecelakaan ini, kondisi di sekitar ruas jalan di TKP sempat mengalami kemacetan. Kendaraan batu bara itu apa? Jalannya katanya apa ya? Ada berlubang. Ada agak lubang dikit. Mungkin okay, karena lubang dekat. Apa anakku? Enggak sempat ngerem, tahu kan mobil itu kan? Ya. Mobil solar kan harus gue nyoncang kan. Dalam keadaan dekat enggak sempat ngerem. Berarti nyebrang posisi anak itu ya? Nyebrang. Sedang mau nyebrang lah ya. Sedang mau nyebrang. Jadi diantam dari Jambi. Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.